Bapak, ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita telah masuk pada hari yang terakhir dalam minggu ini. Kita bersyukur Tuhan telah memberi kesempatan bagi kita melewati satu minggu dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, baiklah, kita bersekutu sejenak dengan Tuhan. Kita berdoa: Terima kasih, Tuhan. Atas kasih setiamu yang menghantar kami masuk dalam hari yang baru hari ini, biarlah dalam hari ini juga kasih setiamu semakin nyata dalam hidup kami, memberi kekuatan dan pencerahan bagi kami dalam melakukan pekerjaan kami. Itu semua hanya kami mau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pagi ini diambil dari Kitab Mazmur 123 Ayat 3: "Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan." Martin Luther menyebut Mazmur 123 ini adalah jeritan hati yang terluka. Pemasmur memberitahukan kepada Tuhan penderitaan dan luka batin yang dideritanya karena penghinaan orang lain kepadanya. Disebutkan hidupnya sudah kenyang dengan penghinaan, menggambarkan tiada hari tanpa hinaan dari orang-orang yang merasa diri sudah aman, orang-orang yang merasa diri sudah kuat, mapan dan juga olok-olok dari orang-orang yang merasa diri benar. Pemasmur tidak berdaya melawan atau membela diri. Dia sangat lemah. Pemasmur hanya berharap kepada perlindungan Tuhan seperti seorang hamba yang berharap kepada uluran tangan tuannya untuk melindungi dirinya. Dari firman ini dapat kita pelajari pertama, tanpa Tuhan kita sangat lemah. Semua milik kita, harta, kuasa, jaringan atau posisi tidak akan mampu memberi ber perlindungan kepada kita. Bahkan milik kita sendiri dapat mengundang berbagai tantangan, cobaan dan ancaman, penghinaan dan ejekan kepada kita. Kadang Orang lain mengejek atau melemparkan tuduhan yang tidak beralasan karena mereka iri atau terpengaruh kepada hasutan provokasi orang lain. Memang benar apa yang dikatakan para orang bijak, agar kita tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain terhadap kita, itu dapat kita terima, tetapi... Kalau penghinaan atau ejekan itu terus menerus kita hadapi, mungkin kita tidak dapat bertahan dan ingin membalas. Namun, firman Tuhan mengingatkan agar kita tidak melakukan pembalasan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap berdiri teguh dalam iman, dalam kebenaran? Dan tetap berbuat baik di tengah suasana yang tidak baik. Tetaplah berdiri dalam kebenaran, tekun dalam doa. Itulah kekuatan kita di tengah badai kehidupan. Yang kedua, berlindunglah pada Tuhan. Perlindungan yang kokoh dan kuat hanya ada pada Tuhan. Mengadu dan memaparkan pergumulan kepada Tuhan, itulah yang terbaik. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih lesu agar datang kepadanya. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para pangsawan. Demikian pemasmur dalam Masmur 118 ayat 8 sampai 9. Berlindung kepada sesama manusia belum tentu dapat menyelesaikan masalah. Perlindungan Tuhan dapat hadir setiap saat. Tuhan tidak pernah tidur dan tidak pernah meninggalkan orang yang berlindung kepadanya untuk berjuang. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Beribu cara Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan orang yang sungguh percaya kepadanya. Karena itu. Jangan pesimis dan jangan pasif di tengah pergumulan. Mendengarlah kepada Tuhan dan terus bekerja melakukan yang terbaik. Yang ketiga, di sisi lain, firman ini mengingatkan agar orang Kristen hati-hati dalam berbicara atau berbuat agar jangan kata-kata dan perbuatan kita menyakiti dan memberi luka kepada sesama. Dapat terjadi seseorang tidak dapat melawan atau membela diri atas kata dan perbuatan kita yang salah, tetapi dia diam-diam sudah mengadu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua kata dan perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau belum mampu menolong, janganlah menyakiti. Kita ditempatkan Tuhan untuk menolong dan mengasihi sesama. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Berdoa: Terima kasih, Tuhan, atas peringatan-Mu bagi kami hari ini. Biarlah Tuhan tempat kami mengadu, dan dengarkanlah segala keluh kesah kami. Bantulah kami dalam pergumulan kami. Karena hanya di dalam Tuhan kami dapat memperoleh solusi. Jangan biarkan kami, Tuhan, terjebak dalam dosa oleh karena emosi kami, tetapi tuntun kami untuk mengendalikan diri sehingga kami tetap berperilaku, berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kasih setiamu selalu mendengar kami, menjawab doa dan permohonan kami. Dan persiapkan diri kami untuk selalu menunggu jawaban Tuhan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.